apa yang akan disampaikan dalam pidato setelah quick count, tunggu di sana. Terima kasih. Pak, dengan hasil quick count ini, Pak, apa langkah yang akan dilakukan Pak Prabowo terhadap lawan-lawan politiknya? Apakah akan dirangkul menjadi satu koalisi atau seperti apa? Nanti ditanyakan kepada Pak Prabowo. Tapi Pak, rencana dari Koalisi Indonesia Maju gimana, Pak? Ya, kita sekarang berkonsolidasi kepada upaya perhitungan real count, karena itu yang akan digunakan KPU sebagai alas untuk menetapkan calon presiden. Tapi lobby-lobby kepada kubu 01 dan 03 untuk berkoalisi nantinya, apakah sudah dilakukan, Pak? Sudah. Sudah. Artinya seperti apa, Pak? Apakah ada parpol yang diprioritaskan untuk berkoalisi, Pak? Baru omon-omon. Kemudian di dalam suasana kebatinannya seperti apa, Pak? Di dalam suasana kebatinannya bersyukur, bergembira, Pak Prabowo berterima kasih, dan tentu saja Pak Prabowo menyampaikan ini sebagai sebuah anugerah dan beliau sujud syukur atas kemenangan itu. Ada telepon dari Pak Presiden Jokowi, Pak? Ya? Ada telepon dari Pak Presiden Jokowi, mau ke istana, Pak? Ada yang mau ke istana rencananya? Gimana, Pak? Saya belum cek. Saya akan cek. Pak Muzani, berarti ini ditegaskan sudah ada klaim kemenangan dari tim 02? Kami meyakini ini adalah sebuah kemenangan satu putaran untuk pasangan Prabowo Gibran. Nanti ditanyakan langsung kepada beliau. Cukup? Jam berapa ya, Pak? Sebentar lagi mungkin. Sendiri-sendiri kan, Pak, berarti nggak bareng sama Mas Gibran kan? Pas Gibran ke sini dulu. Oh, Gibran sini dulu. Yeah. Dari Vermont ke sini dulu. Iya. Pak, nanti ada doorstep dengan Pak Prabowo ya, Pak. Minta tolong disampaikan, Pak, aspirasi, Pak. Gue mau ke sono. Sekarang enggak, gue sekarang mau ke restoran. Oh, gitu. Sama, Pak. Yang ini ke sono gue bilangin. Oke, makasih, Pak. Terima kasih.